Sandis 200 2GB. Distributor. Ini ya. Garansinya ya. Jangan sampai rusak. Oke, dari ponnya ini bagus ya. Oke, mantap. Langsung saja kita buka. Ini ya. Oke, lanjutnya kita lihat di sininya made in China ya. Artinya bisa dibilang ori original ya, bukan made in yang lain. Oke, dari fontnya juga bagus. Oke, di sini gue langsung saja di pakai ya. Di sini HP-nya. M3 ya. Di sini gue memakai sebelumnya memakai apa namanya SD card ya, memori VGN ya yang 128 GB. Oke, langsung saja kita lepas, kita lepaskan saja kartu SD nya oke, kalau sudah kita matikan lagi. Langsung saja kita buka apa namanya ininya ya, masuknya. Oke, sebelumnya dia memakai VGN ya, VGN 128 GB. Oke, ya, kita taruh lagi. Dan di sini gue bakal pakai. Caranya gimana? Tadi ya, gimana caranya? Oke, di sini gue skip dulu ya sebentar. Oke guys, ini dia ya. Oke, kita ini dulu ya, seperti ini ya memorinya. Oke, sudah lihat. Kita langsung saja masukkan ya, kita masukin ke HP ini kok 3. Cara masuknya gimana nih? Oke, bisa bilang begini ya, masukinnya. Nah, dia begini dia. Oke, kita coba ya. Ini saja apakah bisa atau tidak ya.
yang jelas tadi apa ya namanya, fontnya ya bagus ya, nggak gede gitu dari apa namanya micro SD nya itu ya, seperti pada umumnya ya orinya. Oke, masuk ya. Itu juga SanDisk ya. Oke, kita cek lagi ke sini dan cek lagi di sini. Di sini belum diapa-apakan ya, belum diformat apa ya. Yang terbaca ya, 512 GB SanDisk. Sebelum diformat, kita cek dulu di apa namanya, di jet archivernya. Dan dia berkapasitas segini. Oke, langsung saja kita apa namanya, gue apa namanya format langsung. Kita format ya. Format kartu SD. Oke, alangkah baiknya kita beli dan langsung saja di format ya. Dan langsung dipakai. Kalau bisa sih lewat PC, karena di PC nggak ada ya. Gue langsung saja di HP-nya langsung. Oke, proses format berlangsung. Oke, sudah selesai ya, cepat. Cepat juga. Dan sini kita cek lagi apakah masih sama. Oke, masih segini ya, artinya di sini original. Kita buat dulu jalur. Kemana ini? Sini kita buat jalur dulu ya. Jalur di sini, mana jalurnya? Di sini kita buat. Oke, kita coba kita pindahkan. Kita pindahkan. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Download. Kita salin aja ya. Ini dia. Oke, itu dia ya guys, dari SD card SanDisk 12 GB ya, harga di berada harga dari harga resmi ya. Oke, di situ saja gue akhiri dan see you, bye bye.